Mitra Channel Media Timor, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini masyarakat yang berada di jalan alternatif Cibubur di Bogor, pas tepatnya di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimangis, Kota Depok, mendatangi Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretariat Jenderal, menyampaikan laporan mereka terkait dengan tindakan diskriminasi dan kekerasan fisik serta psikis yang dilakukan oleh Ketua RT 005 RW 09 Babinsa, yang sampai dengan hari ini membuat mereka merasa trauma, dan juga mereka menuntut hak-hak mereka untuk diperhatikan oleh pemerintah. Pada kesempatan ini juga mereka didampingi oleh Kepala Divisi Hukum Padma Indonesia, Paulus Kune SH dari Padma Indonesia, dan juga diterima surat laporan mereka, diterima bidang fasilitasi pengaduan dan pengelolaan informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada hari ini 4 April 2019. Kita ikuti percakapan kami dengan Kepala Divisi Hukum Padma Indonesia dan Direktur Padma Indonesia juga. Kami sudah sampai di kantor kepresidenan, minta keadilan. Kalau apa yang tempat tinggal kami itu sekarang-karang ini sering kali didatengin sama yang mengataskan nama warga, terus yang buat menjadi kami ini sakit, anak saya psikis, secara psikisnya tuh terganggu, sedang sekarang masih mempersiapkan untuk ujian. Sebagai korban, kami udah datang ke kantor presiden, kami mohon Bapak Presiden membantu kami karena tempat usaha kami, kami mencari nafkah dihancurkan, dirobohkan sama massa. Kami mohon keadilan pada aparat penegak hukum dari atas sampai yang paling bawah. Terima kasih. Ya, hari ini kami mendatangi Istana Presiden untuk meminta kepada Presiden menindaklanjuti pengaduan kami, karena sudah sampai ke istana, bahwa sebelumnya kami juga sudah lakukan upaya-upaya pengaduan ke berbagai lembaga negara lainnya, baik Komnas HAM, Ombudsman, dan pada hari ini juga kami sampai kepada Presiden menyangkut hak-hak warga negara, di mana warga negara diperlakukan semena-mena. Untuk itu, warga negara atau masyarakat ingin sekali mendapat satu keadilan dan suatu mendapatkan kepastian bahwa warga negara juga punya hak untuk hidup yang layak, untuk hidup yang nyaman. Untuk itu, Padma Indonesia terus mendampingi warga untuk memenuhi hak-haknya, baik kepada lembaga-lembaga negara lainnya maupun kepada presiden sendiri. Hari ini bersama korban diskriminatif, juga korban kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh RT 05, RW 09 dan juga Babinsa di alternatif Cibubur, mengadu kepada Presiden Republik Indonesia dan juga bertemu dengan tim dari kantor staf Presiden Republik Indonesia, melanjutkan apa yang sudah kami adukan juga bersama korban ke Komnas HAM dan Ombudsman, karena terkait di Komnas HAM adalah terkait pelanggaran HAM, sedangkan di Ombudsman terkait
penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang paling bawah, maka hari ini kami ke Presiden, karena sebagai pimpinan lembaga negara, kami bersama masyarakat meminta pada Presiden Republik Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang saat ini yang dizolimi oleh aparat pemerintah itu sendiri dan juga oleh oknum yang mengatasnamakan oknum TNI. Maka melalui Presiden kita minta untuk mendesak kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menertibkan anak buah-anak buahnya yang ikut bersama-sama mengganggu stabilitas, ikut juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum dan HAM terhadap warga negara Republik Indonesia, yaitu para korban sendiri. Maka bersama korban kita minta Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan, yaitu Pak Jokowi turun tangan langsung untuk masyarakat supaya bisa diperhatikan dan mendapatkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini.